Connect switch baterai pada posisi on. Buka engine hood. Periksa level air radiator. Tambahkan bila kurang dengan water cooler. Periksa level oli mesin. Periksa level oli transmisi. Periksa level oli hidrolik dan tambahkan bila di bawah tanda minimal. Pastikan tangki solar sudah terisi bahan bakar. Periksa apakah ada kebocoran oli mesin, transmisi, hidrolik, dan juga axle. Setelah pemeriksaan rutin harian, unit siap dioperasikan. Nyalakan mesin, lakukan proses warming up engine 10-15 menit supaya temperatur kerja tercapai. Rilis parking brake, rilis attachment, dan unit siap dioperasikan. Well loader SJZG menggunakan tipe transmisi yang dilengkapi dengan 4 percepatan maju dan 4 percepatan mundur. Dan khususnya untuk speed 3 dan speed 4 hanya dioperasikan pada saat unit traveling atau mobilisasi. Untuk penggerak utamanya menggunakan sistem hidrolik dan standar pengoperasiannya yang sudah sesuai dengan standar ISO memudahkan operator untuk bekerja lebih nyaman dan efisien.